Ada beberapa pembalap yang tak ikut kegiatan ini, salah satunya Marcos Ramirez. Setelah viral kira-kira selawat target pada MotoGP Mandalika 2022. Pembalap pembantu Marcos Ramirez kini malah asyik jalan-jalan di sekitar Mandalika dan beli bensin eceran jelang MotoGP Mandalika 2023. Hal itu terlihat dalam unggahan di media sosial sang pembalap tim Forward Racing. Ini Ramirez kembali mengunggah momen unik jelang MotoGP Mandalika 2023. Ia terlihat asik membeli dan mengisi bensin eceran di sebuah kios di Mandalika. Menikmati hidup di Lombok, tulis Ramirez dalam unggahan itu Rabu 11 Oktober 2023. Dengan foto lainnya seperti Firman Aldeger, juga mengunggah momen dirinya sedang asik San Mori mengelilingi Mandalika dengan berbonceng Ika bersama rekannya. Ia menuju sebuah pantai sekitar Mandalika.